بها من كل ما يعلم فضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اعتقاد أهل السنة والجماعة Kata musannif perkataan ahli sunnah dan jamaah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu. Apa erti ahli sunnah wal jamaah? Ertinya orang yang mengikut perjalanan Nabi. Orang yang mengikut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yakni orang yang mengikut perjalanan orang ramai iaitu yang dimaksudkan dengan orang ramai ini iaitu orang yang beriktikad ataupun wal jamaah itu dengan makna sahabat-sahabat Nabi. Orang yang mengikut perjalanan Nabi dan yang mengikut perjalanan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Yang beriktikad, mana yang memiliki pegangan dan kepercayaan di dalam hati bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Ini di antara pegangan ahli sunnah. Selain daripada pegangan dan kepercayaan kita, Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud, zat yang mesti ada, lagi pula maha suci daripada bertempat. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha suci daripada bertempat, walau di mana-mana tempat sekalipun. Maha suci zat Allah dari bertempat berpihak. Itu di antara pegangan dan kepercayaan ahli sunnah. Ini di antara lain pegangan ahli sunnah wal jamaah. Di antara lain kita beriktikad bahawasanya hamba itu tidak digagahi, tidak ditekan, tidak terpaksa semata-mata dengan qada' dan qadar, dengan qada' Tuhan. Seperti mana yang kita bincangkan semalam, seperti i'tiqad Jabari, Jabariyah yang mengatakan hamba semata-mata digagahi oleh takdir Tuhan. Hamba tidak ada usaha, hamba tidak ada ikhtiar. Itu pegangan, itu kepercayaan siapa? Mujassimah pula dah. Jabariyah. Begitulah juga Qadariyah. Ia mengatakan hamba ada kuasa melakukan sesuatu dan perbuatan ataupun usaha ikhtiar hamba boleh memberi berkah. Itu qadari, itu qadariyah. Hari ini kita nak belajar ahli sunnah. Pegangan ahli sunnah apa? Bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Hamba itu tidak digagahi semata-mata. Dan tidak memberi bekas, mana tidak memberi kesan, sama ada kesan baik ataupun kesan yang buruk.
Maksud memberi bekah tu, memberi bekah baik ataupun buruk, manfaat atau mudarat. Bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya hamba. Tetapi ada perbuatan yang dibangsa yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Makna perbuatan yang bangsa sengaja. Tahu sengaja? Sengaja makan, sengaja minum, sengaja bergerak, sengaja bercakap. Itu yang dimaksudkan dengan usaha dan ikhtiar. Sebab apa dia nak katakan, kenapa dia katakan perbuatan yang disengajakan pada zahir itu dikatakan usaha dan ikhtiar? Kerana nak membezakan dengan perbuatan yang tidak ikhtiar. Maksudnya kita tak ikhtiar. Contoh macam terjatuh. Terjatuh. Adakah kita ikhtiar? Adakah kita sengaja? Adakah kita memilih? Adakah kita sengaja berusaha dan memilih untuk terjatuh? Jawabnya tidak. Itu perbuatan yang namanya keluar daripada usaha ikhtiar. Adapun perbuatan yang kita buat dengan sengaja itu yang dimaksudkan dengan usaha dan ikhtiar. Tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas pada hal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya perbuatan kita yang disengajakan itu pun adalah datang dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Faham tak tu? Ada pun perbuatan yang tidak diusahakan dengan dan tak diikhtiarkan pun juga perbuatan Allah. Macam terjatuh. Contoh terjatuh. Allah yang menjadikan dengan kehendak Allah. Yang disengajakan pun hakikatnya dikehendaki dan dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Cuma pada pandangan zahir nampak hamba itu yang menjadikan perbuatan. Nampak sengaja awak naik masjid. Suka hati awak naik masjid. Zahirnya. Adapun hakikatnya itu pun dikehendaki dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba nak turun masjid ni kan, turun tangga tergelincir jatuh. Tergelincir jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Itu perbuatan yang tidak sengaja, yang tidak ikhtiar. Itu perbuatan yang tidak diikhtiarkan, yang bukan disengajakan dan bukan kita pilih. Pun dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Orang bawa motor, ada tak sengaja nak langgar orang? Bawa motor, ada tak sengaja nak jatuh? Mana ada? Duk layang corner kan? Layang corner. Ada ke sengaja nak jatuh? Tak ada. Tapi tertungging enggak, terjatuh enggak. Itu namanya perbuatan yang tidak ikhtiar. Terjatuh tu. Layang corner tu dengan ikhtiar kita lah. Faham? Terjatuh tu. Tergelincir tu. Overshoot tu. Bukan sengaja. Tapi hakikatnya dijadikan dan dikendaki oleh Allah. Ya Allah. Nampak tak dua perbuatan? Jadi kita ni tak lepas daripada dua jenis perbuatan ni. Sengaja dan tidak sengaja. Sama ada sengaja buat baik ataupun sengaja buat jahat. Contoh. Sengaja mencuri. Sengaja mengumpat. Sengaja berdengki. Sengaja. Itu contoh perbuatan ikhtiar yang bangsa
maksiat. Pada zahirnya hamba, tapi hakikatnya dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sengaja sembahyang, sengaja baca Quran, sengaja berpuasa, sengaja bersolawat, itu contoh perbuatan ikhtiar yang baik. Zahirnya nampak hamba yang melakukan, tapi hakikatnya daripada Allah dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Kita sengaja memilih dan berusaha untuk sembahyang, tetapi ingat, terjadinya perbuatan sembahyang kita itu yang disengajakan itu dengan pilihan hati kita itu digerakkan, dijadikan, diciptakan oleh Allah. Bukan dihasilkan oleh tenaga dan kuasa yang ada di dalam tubuh badan kita. Faham? Walaupun pada zahirnya kita sengaja, kita berusaha dan berikhtiar mendirikan solat, tapi hakikatnya yang menjadikan, yang menggerakkan lidah kita, yang mengingatkan akal kita nak membaca, nak bergerak dan sebagainya, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada zahir ni kita usaha nak khusyuk, usaha nak khusyuk, cuba nak khusyuk dalam sembahyang. Itu nama usaha. Kita cuba mengingatkan, melawan bisikan-bisikan dalam hati yang nak menghayalkan kita di dalam solat, tapi akhirnya terkhayal juga kita, nampak? Ha? Terlupa juga bacaan Fatihah tadi contoh. Terlupa juga rakaat keberapa. Ha? Dijadikan oleh Allah. Kalau usaha ikhtiar kita yang boleh memberi bekas, sudah tentu tak ada yang khayal di dalam sembah. Betul? Kita usaha baca auzubillah, baca kul huwallah, baca ini, baca itu sebelum takbir. Puh kiri, puh kanan. Azam nak khusyuk dalam solat ni, tak nak fikir dalam hati selain Allah dan urusan sembahyang. Tiba-tiba duk lawan. Rakaat berapa ? Boleh terlupa pula rakaat. Fatihah dah baca belum? Nampak tak? Kalau usaha kita boleh memberi bekas, sudah tentu kita akan dapat apa yang kita usahakan. Itulah menjadi dalil di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Walaupun pada zahir dibangsakan usaha dan ikhtiar itu kepada kita, tetapi ingat, usaha dan ikhtiar itu tidak boleh memberi apa-apa kesan sekalipun. Yang memberi kesan itu hanya Allah yang bersifat dengan maha kuasa dan maha mengkehendaki dan maha mengetahui, yang maha sempurna. Ini namanya akidah, pegangan di dalam hati, tak nampak dengan mata kasar. Nampak mata kasar sama je, kopiah sama, serban sama, jubah sama, telekung sama. Tu zahir. Tapi pegangan dalam hati tu boleh jadi tidak sama, tidak serupa. Tapi kalau contohnya kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belajar betul-betul, jaga adab betul-betul, bersungguh, ikhlas, apabila diberi kefahaman dan manfaat oleh Allah, maka pegangan kita walau seramai mana sekalipun, pahaman dan pegangan kepercayaan dalam hatinya satu sahaja, satu sahaja. Contoh ada, kita ada 5 orang. Lima-lima orang belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka 5-5 orang ni akidah dia satu sahaja. Suami isteri mengaji ahli sunnah wal jamaah, mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, maka akidah suami dan isteri ni satu sama. Suami, isteri, anak-anak
mengaji akidah, belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pegangan dia satu sahaja, Allah wujud sedia kala, Allah Ta'ala zat yang mesti ada, yang tidak menerima binasa, yang maha suci dari bertempat berpihak. Tanya suami pun tu jawapan, tanya isteri pun tu jawapan, tanya anak-anak pun tu jawapan. Daripada pihak pemimpin, daripada pihak raja, menteri, menteri-menteri, YB-YB dan sebagainya, rakyat jelata ni contohnya, pakat-pakat mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka di dalam negara kita ni akidahnya satu sahaja, daripada sultan sampailah rakyat jelata yang paling bawah sekali makam darjatnya, bila sebut akidah satu je. Allah ada tidak bertempat, Allah ada sedia kala lagi, tidak menerima binasa, Allah tidak bertubuh, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim. Tidak boleh dikatakan Allah di sini, di situ. Tak boleh dikatakan Allah ke sana, ke sini, ke atas, ke bawah, turun, naik, jauh, dekat. Nama tak? Tapi masalahnya bila tak nak belajar akidah di sunnah wal jamaah, ini yang kita dapati sekarang. Kadang-kadang dalam satu keluarga tu pahaman akidah berbeza. Bapa ahli sunnah wal jamaah, anak Wahabiyah, anak Syiah, isteri Mu'tazilah Jabariyah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak belajar. Main ikut-ikut, main tiru-tiru, buka YouTube dengar. Ini bahaya. Yang nak dengar ceramah dalam YouTube dan sebagainya ini, terlebih dahulu diri kita sendiri dah ada kekalan ilmu fardu ain yang mantap. Baru kita boleh bezakan, oh, lain ceramah orang ni. Oh, lain fahaman orang ni. Berbeza dengan apa yang fardu ain yang aku dah belajar. Jadi dengan itu kita tak akan terima bulat-bulat apa yang kita dengar daripada YouTube tu, faham? Banyak dalam YouTube tu yang Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Wahabiyah, Syiah, macam-macam ada. Liberal macam-macam ada dalam. Kita pergi tak dah dengar tanpa kita ada persiapan, tanpa ada perisai. Dalam hati kita ni, dalam diri kita ni dah ada nafsu, dah ada syaitan, yang mana nafsu dan syaitan ni lebih tertarik kepada benda-benda yang negatif, akidah yang negatif, fahaman yang negatif. Sebab tu disuruh belajar sebelum balik lagi, sepatutnya belajar ada ilmu fardhu ain ni, khususnya akidah. Baik. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Semalam dah diterangkan apa Qadariyah dan apa Jabariyah. Walhasil, makna ringkasnya, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir. Walhasil, makna ringkasnya, sekalian makhluk dan sekalian makhluk menyahaja. Tahu sengaja? Kalau kita cakap pilihan hati, jenis kita manusia ni sengaja-sengaja ni, makna sekehendak kita, dengan kehendak hati kita, dengan suka hati kita, sengaja kita pilih, ikhtiar kita pilih dan kita berusaha nak buat. Pada zahirnya makhluk menyahaja dan berikhtiar, dan tergagah pada batin. Pada hakikatnya kita ni digagahi oleh kekuasaan dan kehendak Allah. Buat apa? Sakit gigi. Buka.
Bukan. Sakit ke apa? Ha? Jerawat? Bukan. Ha. Ha, jadi kita ni pada zahir kita yang berusaha dan kita yang berikhtiar, suka hati kita pada zahir. Ada pun pada hakikatnya kita ni digagahi oleh Allah Ta'ala. Ha, kita tak ambil jalan pintas seperti Jabariyah. Jabariyah dia terus potong terus. Terus semua takdir. Semua takdir. Kita ni digagahi oleh Tuhan semata-mata. Yang bab usaha ihtiar dia tak cerita. Pada dia, tak ada usaha, tak ada ihtiar. Ha? Ha. Semua disandarkan kepada kehendak Allah. Memang hakikatnya begitu. Memang hakikatnya begitu. Nampak tak? Sebab tu tadi dia kata pada zahir nampak kita yang berusaha dan berikhtiar, kita yang suka hati, kita yang memilih jalan, kita yang cuba nak buat. Tapi hakikatnya kita digagahi oleh Allah. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita sengaja usaha dan ikhtiar, sengaja pilih nak buat, nak lakukan, tapi tidak memperolehi hasil apa-apa. Walaupun kita memilih dan cuba nak buat benda tu, tapi tak dapat seperti mana yang kita mahu. Betulah tadi. Zahirnya kita memilih, kita mencuba. Hakikatnya tergagah dengan kekuasaan Allah. Sebab tu kita cuba dulu, usaha dulu. Contoh belajar, mengaji dulu, usaha dulu. Mengaji sungguh-sungguh, usaha dulu. Allah Ta'ala kata wallazina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah. Sebab apa kata kami? Nak membesarkan diri dia. Bukan kami, makna ramai. Kami, kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nampak tak? Itu isyarat kepada usaha. Siapa yang bersungguh-sungguh usaha nak dekatkan diri kepada agama, nak dekatkan diri kepada Allah, nak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, bersungguh. Faham kata bersungguh ni? Bersungguh. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tak pernah putus asa, tu nama bersungguh. Kalau sekali buat, dua kali buat, lepas tu tak boleh, langsung berhenti, langsung pencen, langsung tarik diri, tu namanya tidak bersungguh. Tak bersungguh. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kepada Allah, kepada agama, kepada akhirat. Sebagai contoh, dulu dia duduk di zaman jahiliyah, bercampur dengan benda-benda dosa, benda maksiat. Lalu dengan kehendak Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, mula dia memikirkan perihal dosa, perihal pahala, perihal akhirat, perihal sembahyang, perihal iman. Dulu tak pernah fikir pun benda tu. Tak pernah terfikir buat dosa, buat maksiat dengan seronok, dengan suka hati, bahkan bangga dengan dosa. Kalau dedah aurat jenis dedah aurat, bangga dengan dedah aurat ni. Bangga dengan gaulan bebas ni. Bangga dengan dosa. Tak rasa bersalah, bahkan berasa bangga buat dosa, buat maksiat. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, sediakala lagi dia dipilih oleh Allah, timbul dalam hati terfikir tentang dosa, tentang bangga. Tiba-tiba je. Tiba-tiba je. Ini namanya khatir samawiyah. Maknanya pilihan dalam ramai-ramai orang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat tu, hati dia dipilih oleh Allah Ta'ala serta-merta memikirkan tentang dosa. Tiba-tiba terfikir tentang dosa, tentang akhirat. Sebelum tu tak terfikir langsung. Dengan kehendak Allah. Maka kena berusaha, bersungguh-sungguh dekatkan diri dengan ilmu. Walaupun maksiat tadi tak boleh nak tinggalkan 100% lagi,
tapi dah ada usaha mengurangkan, dah ada usaha meninggalkan sedikit demi sedikit. Dah mula dekatkan diri dengan ilmu, dah mula belajar walaupun bukan setiap hari, dah mula bertanya tentang agama bersungguh. Gagal, cuba lagi. Gagal, cuba lagi. Gagal, cuba lagi. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, demi sesungguhnya kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Allah akan tunjukkan jalan ni. Maknanya jalan-jalan nak mendekatkan diri kepada Allah, ataupun dalam erti kata lain, Allah akan bagi pertolongan pada dia. Tapi Allah Ta'ala kata tadi apa? Bersungguh-sungguh. Jadi faham di sini, barang siapa yang tidak bersungguh, jangan diharapkan pertolongan Allah. Jangan diharapkan bantuan Allah kalau kita sendiri tidak bersungguh. Walaupun akal kita boleh terima, Allah Ta'ala boleh tolong kita walaupun kita tak nak bersungguh, tak nak berusaha, Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala duk sebut macam tu, barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, nescaya kami demi sesungguhnya kami akan memberikan petunjuk. Lanahdiyannahu subulana, jalan-jalan kami Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan tunjuk. Ada je jalan. Tapi datangnya itu kemudian daripada kita berusaha dan berikhtiar bersungguh. Usaha. Itu Allah suruh usaha. Allah suruh usaha. Tapi ingat, usaha yang kita buat dengan bersungguh itu tidak boleh memberi apa-apa bekas pun. Yang menjayakan, yang memberikan apa yang kita sungguhkan itu, apa yang kita usahakan itu adalah Allah yang maha kuasa. Faham? Faham? Bila dah faham, pegang dalam hati. Pegang dalam hati. Jangan sekadar faham. Kalau tak, nanti dia jadi maklumat. Pegang dalam hati. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang dah diberi faham oleh Allah. Makna lepas ni andai kata kita gagal, kita bangun lagi. Kita gagal, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Sebab kita tahu apa yang kita usahakan tu tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas Allah. Hamba yang berpegang kepada Allah, dia tidak akan putus asa. Ingat tu. Orang yang hatinya bergantung, percaya, yakin dengan bantuan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, dan dia yakin usaha dan ikhtiar dia tidak boleh memberikan apa-apa bekas, dia tidak percaya kepada diri dia sendiri, bahkan dia percaya kepada Allah. Orang jenis ni dia tak geti putus asa. Dia sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Sentiasa boleh jadi belum sampai waktu yang Allah kehendak dia berjaya. Dia cuba lagi, dia cuba lagi. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi bulan depan. Sebab hatinya yakin, hatinya sangat-sangat percaya, hatinya sangat-sangat harap dengan janji Allah. Hatinya sangat yakin, hatinya sangat pegang dengan apa yang Allah janjikan. Itu yang membuatkan dia tak pernah putus putus asa. Dia tak percaya dengan diri dia sendiri. Sebab diri dia sendiri juga makhluk yang lemah, yang daif, yang tidak boleh memberi apa-apa kesan pun. Itu tanda orang yang hatinya bergantung, berpegang kepada Allah sungguh-sungguh. Adapun orang yang percaya kepada dirinya sendiri, orang yang percaya kepada diri dia sendiri, apabila gagal, apabila terjatuh, apabila tergelincir, apabila tersandung, dia dah tak mahu nak bangun kembali, berusaha. Dia putus asa. Tak boleh dah lah, sakat ni je lah, malah dah lah. Kembali balik zaman jahiliah.
Sebab dia berputus asa. Berputus asa daripada rahmat Allah. Dia tak percaya. Dia tak yakin seolah-olah Tuhan tak boleh memberi pertolongan pada dia. Dan dia tak tahu, dia tak sedar. Di sebalik kesungguhan dia berusaha dan berikhtiar. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi. Itulah yang menjadi asbab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Allah tengok kesungguhan dia, Allah tengok hati dia. Hatinya bergantung dengan Allah. Dia tahu sebab apa Allah Ta'ala, boleh jadi Allah Ta'ala tak memberi apa yang dia nak pada hari ini. Boleh jadi Allah Ta'ala nak menjadikan dia, nak memberi kepada dia pahala berusaha. Makin banyak usahanya, makin banyaklah pahala. Makin berat usahanya, banyaklah pahala. Itu hikmah. Macam menuntut ilmu, hari ini kita belajar. Hari ini Allah Ta'ala boleh jadikan alim. Hari ini boleh jadi alim. Tapi Allah Ta'ala tak kehendak sedemikian. Kita belajar tak faham, belajar tak faham, supaya dalam hati kita ni sentiasa ada ikatan dengan ilmu. Oh, aku belum faham lagi, besok aku nak belajar lagi. Besok aku nak dengar lagi, besok aku nak pergi lagi. Maknanya secara tak langsung hati kita dah terikat dengan ilmu. Walaupun balik di rumah, walaupun balik di pondok, walaupun balik ke rumah masing-masing, pergi bekerja, tapi hatinya bergantung dengan ilmu. Besok aku nak pergi, minggu depan aku nak pergi lagi kuliah tu, sebab aku belum faham lagi ilmu tu, aku nak pergi lagi. Inilah di antara maksud orang yang hatinya bergantung dengan ilmu. Jasadnya di tempat lain, jasadnya di pejabat, jasadnya di ladang, jasadnya di kebun, jasadnya di rumah, tapi hatinya bergantung dengan ilmu, bergantung dengan masjid, bergantung dengan surau, dengan sebab solat berjamaah, bergantung dengan sebab ilmu. Inilah di antara golongan yang nanti Allah Ta'ala beri janjian akan diteduhkan di bawah bayangan arasy di padang mahsyar. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini hikmah. Kalau hari ini kita belajar, hari ini pandai, hari ini faham, hari ini alim, sudah tentu besok kita berhenti dah daripada menuntut ilmu. Sudah tentu dah kita berhenti dah daripada nak pergi majlis ilmu, ulang alik. Keluar duit nak pergi majlis ilmu. Keluar duit nak beli kitab. Berhenti dah lah. Kalau hari ini belajar, hari ini pandai, hari ini belajar, hari ini alim. Silap-silap jadi orang yang sombong dan takabur pula. Kalau hari ni kita hijrah, hari ni jadi solehah, hari ni jadi soleh, sembahyang banyak, berzikir banyak, berwirid banyak, qiyamul lail banyak, silap-silap kita jadi orang yang tengok, aku dulu sejahat-jahat manusia, hari ni jadi sealim-alim orang, sebanyak-banyak ibadat, korang ni semua mulalah nak memperlekehkan, nak memperlecehkan orang lah. Ini hikmah. Kenapa kita tak boleh jadi soleh lagi? Kenapa tak soleh lagi? Kenapa tak solehah lagi? Sebab Allah Ta'ala tahu hati kita ni jenis, kalau hari ni boleh jadi baik, hari ni juga kita akan takabur, ujub dan sebagainya. Itu hikmah. Allah nak suruh kita ni istiqamah. Sentiasa berusaha. Sentiasa berusaha dalam kebaikan. Itulah hikmah dia. Walhal Allah Ta'ala maha kuasa nak jadikan kita sebaik-baik manusia pada hari ini. Bahkan sejak daripada lahir-lahir-lahir je, Allah Ta'ala pelihara kita seperti Nabi Rasul. Maksum, tak buat dosa, tak buat maksiat. Allah Ta'ala maha kuasa nak buat macam tu. Semuanya Allah Ta'ala nak membuka ruang pahala yang banyak bagi orang yang tak berputus asa daripada rahmat Allah. Tengok usaha kita tu. Walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, tapi Allah Ta'ala tengok usaha yang kita buat. Hati kita tu, kesungguhan kita, usaha kita, itu yang diberi pahala oleh Allah. Sebab tu jangan putus jangan putus asa. Allah Ta'ala maha kuasa nak tolong kita sekelip mata lebih cepat daripada tu. Baik, kemudian
Walhasil sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Pada hakikatnya kita digagahi oleh Allah. Abang tu jangan cakap besar. Jangan cakap besar. Garanti Ramadan kali ini. Garanti. Garanti Ramadan kali ini aku akan dapat beramal lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jangan garanti. Tapi harap. Harap Ramadan kali ini lebih berkualiti daripada Ramadan yang lalu. Bila sebut harap, mesti ada usaha dan ikhtiar. Harap. Harap mesti ada usaha dan ikhtiar. Kalau harap, kalau nakkan Ramadan kali ini lebih baik, tapi kita meninggalkan usaha dan ikhtiar, itu namanya berangan-angan. Itu namanya angan-angan. Dan tergagah pada batin, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif hukum. Situlah tempat taklif diberatkan hukum ke atasnya, ke atas hamba dengan suruh. Sebab itulah Allah suruh, suruh semayang, suruh puasa. Dan Allah tegah, mana Allah larang, jangan buat ini, jangan buat itu. Dan itulah sebab bagi pahala dan seksa. Allah larang minum arak. Sejauh mana kita berusaha meninggalkan arak? Allah larang pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Sejauh mana kita berusaha meninggalkan pergaulan bebas laki-laki dan perempuan? Allah larang berkhalwat. Sejauh mana kita berusaha meninggalkan khalwat? Kerana usaha itu diberi pahala oleh Allah. Allah larang mengumpat. Sejauh mana kita usaha meninggalkan mengumpat, diberi pahala oleh Allah usaha itu. Jadi di situlah tempatnya diberi pahala. Maka nyatalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah itu i'tikad pertengahan. Kita ni duduk tengah-tengah, tak seperti Jabariyah dan Qadariyah. Atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tikad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat, ataupun kita melampau. Melampau. Maka dihukumkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang tiada. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita mengi'tikadkan benda yang ada tu ada, yang tiada tu kita i'tikadkan tiada. Itu maksud, faham? Macam Qadariyah dan Jabariyah tadi, dia mengiktikadkan benda yang tiada itu ada. Macam Qadariyah, dia beriktikad usaha hamba boleh memberi bekah, padahal tak ada benda tu. Padahal usaha hamba tak boleh bagi bekah, tapi dia kata boleh bagi bekah. Itu maksudnya mengadakan benda yang tiada. Jabariyah pula meniadakan benda yang meniadakan benda yang ada. Mereka mengatakan manusia ataupun hamba tidak ada usaha dan ikhtiar, tapi hakikatnya ada. Dia kata tak ada pula tak? Itu Jabariyah. Berkata ahli sunnah, pada hamba itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka menidakkan hamba ini tergagah semata-mata. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad kita ni bukan ditekan oleh takdir Tuhan semata-mata, bahkan kita diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar. Dan sebab dihukumkan iktikad ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan, kerana ia tidak sangat kendor. Tak sangat kendor berjela-jela seperti Jabariyah. Jabariyah ni kendor berjela-jela, tahu kendor berjela-jela. Longgar sangat.
Jabariyah ni longgar sangat sehingga dia kata kita tak ada usaha. Ikhtiar pun tak ada, usaha pun tak ada. Kita ni semata-mata tunggu takdir sahaja. Tunggu takdir. Kalau Tuhan takdir gerak-gerak, kalau Tuhan takdir diam-diam. Tu kata Jabariyah. Kalau takdir makan, makan. Kalau tak takdir makan, tak makan. Ada pun usaha untuk makan, dia kata tak ada usaha untuk makan. Usaha untuk mencari rezeki tak ada. Tunggu rezeki sampai. Itu Jabari, Jabariyah. Dan tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah. Tak tegang sangat macam Qadariyah. Qadariyah melampau. Sehingga-hingga mereka mengiktikadkan Allah memberi kudrat pada kita. Ha, bila Allah dah bagi kudrat pada kita, kita boleh buat apa yang kita nak dan kita boleh dapat apa yang kita usahakan sebab kita ada tenaga. Allah dah bagi kita tenaga tu. Jadi dengan tenaga tu boleh memberi kesan. Boleh memberi apa yang kita nak sebab kita ada tenaga. Itu kata Qadariyah. Padahal tenaga yang ada dalam badan kita ni makhluk ciptaan Allah. Benda baru. Makhluk tak boleh memberi bekas sesuatu. Tapi dia i'tikad boleh bagi bekas. Itu Qadariyah. Maka yang sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan bagaimana yang tersebut di dalam hadis khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan saja. Maka fikiran-fikiran orang Islam di dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu orang Islam mengikut pahaman Jabariyah. Apa dia kata? Maka fikiran orang Islam, umumlah orang Islam, ikutlah orang Islam mana pun, umum-umum. Bukan kata orang Islam dalam Masjid Tanah, dalam Melaka, dalam Selangor, dalam dak-dak. Umum orang Islam, umum mana-mana. Maka fikiran-fikiran orang Islam di dalam perkara yang tersebut, makna bab usaha ihtiar ni, telah didapati kebanyakan mereka itu umat Islam mengikut fahaman Jabariyah. Dengar ni. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, sekalipun kalau kita tanya dia tak mengaku, kau ni Jabariyah ni, awak ni Jabariyah ni. Eh, mana ada? Bukan lah. Sekalipun dia kata macam tu. Dan tutur katanya, tengok tu, mereka tidak mengaku pada Zohir, tetapi walaupun mereka tak mengaku Jabariyah, tapi gerak geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Gerak geri dan perkataannya menunjukkan yang mereka itu menganuti pahaman Jabariyah. Sikit lagi. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini, ada bukti yang nak menguatkan perkataan musannif, tuan pengarang ni mengatakan kebanyakan orang Islam ni cenderung kepada Jabariyah. Dalilnya ialah diambil daripada percakapan orang-orang Islam tak kala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Contoh orang tanya, kenapa tak naik haji? Haji itulah kat Mekah tu Bukan haji kat kedai kopi tu. Kat kedai kopi tu ada juga haji. Tu hari 8-9 kali boleh naik haji. Haji dam tu. Ya, haji dam ni jahat, haji dam. Dia naik haji, dia makan orang. Kiri kanan, depan belakang, bersih papan dikerjakan. Jangan jadi haji dam. Sebelum haji, warok. Dapat haji siap. Dia belasah sedara mara kiri kanan. Itu haji dam. Itu satu hari boleh naik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali boleh naik. Haji dam. Ni dak. Ni haji setahun sekali di Makkatul Mukarramah, Baitillah. Orang tanya kenapa tak naik haji? Dijawab, belum ada seru. Belum ada seru lagi. Jawab, belum ada seru. Padahal tidak ada usaha ke situ. Nampak tak?
padahal tidak ada usaha ke situ. Tapi dia jawab belum ada seru ataupun belum takdir naik haji lagi. Mana bersandar semata-mata kerana tak bersandar semata-mata takdir. Padahal soalannya adakah kita dah berusaha ke arah itu ataupun tak ada usaha langsung ke arah itu. Ini tak takdir. Jadi perkataan yang begitu menunjukkan seperti pahaman Jabariyah. Kalau ditanya apa sebab apa dia? Apa sebab si Polan itu bercerai? Kenapa si Polan tu bercerai tu? Laki bini bercerai tu? Maka dia jawabnya, sudah takdir. Jawab sudah tak? Salahkan takdir lagi. Salahkan takdir lagi. Kalau ditanya orang tu asal duk mencuri itu, dah takdir Tuhan, takdir lagi. Dia terus kepada hakikat maksudnya. Padahal dia tak cerita tentang usaha. Jadi seolah-olah nak menyalahkan takdir. Sebab apa bercerai? Dah takdir. Dah kalau ditanya usaha, selama mana, sebanyak mana, sesabar mana mempertahankan pertalian suami isteri? Yang isterinya bersabar ataupun tidak? Suami bersabar ataupun tidak? Sejauh mana usaha nak mempertahankan rumah tangga? Nama tak? Ini tak takdir, takdir. Kalau kita ditakdirkan bercerai, kita bercerailah. Bila bergaduh je, duk sebut pasal tu. Kalau Tuhan takdir bercerai, kalau sampai takdir kita bercerai, bercerailah. Ini Jabari. Sejauh mana usaha kamu mempertahankan keluarga, mempertahankan suami, mempertahankan isteri? Dah usaha ke belum? Kalau dah usaha sebanyak mana? Berapa kali? Faham tak ni? Ini tak takdir, 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 nak nyalahkan Tuhan. Jadi seolah-olah nak salahkan Tuhan buat dah. Usaha kita ni besok ditanya. Ditanya. Tentang usaha kita. Sejauh mana kita berusaha menjaga keluarga kita? Kemudian apa kalau ditanya apa sebab? Apa sebab nakal jahat? Sebab apa nakal jahat dan tak maju? Maka dijawabnya sudah nasib. Nasib. Nasib takdir tu belum sampai seru tu semua isyarat kepada takdir Tuhan lah tu. Dan sudah bagian, sudah bahagiannya. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju, makna sama muafakat dengan pegangan Jabariyah. Sebab tu tadi dia kata pada zahir perkataan kita ni banyak cenderung kepada Jabariyah. Sebab sebut sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir, sebut sikit takdir. Sebab usaha ihtiar tu tak sebut pula dah. Jadi seolah nak menyalahkan Tuhan. Ini samalah seperti orang kata besok kalau aku keluar rumah dedak aurat, aku keluarlah dedak aurat sebab dah Tuhan. Besok kalau Tuhan takdir aku keluar rumah dedak aurat, aku keluar dedak auratlah dah Tuhan takdir. Ibarat macam tu. Padahal sejauh mana kamu berusaha memastikan pakaian kamu mematuhi syariat? Last, peringat akhir. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya. Bahaya, perkataan jadi bahaya. Takut-takut termasuk dalam Jabariyah tu. Kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Perkataan macam ni namanya mengumpat Tuhan. Nak menyalahkan tu. Menyalahkan Tuhan. Sebab apa tak sembahyang? Dah takdir. Sebab apa tak mengaji? Dah takdir. Sebab apa jenis suka pakai pakaian yang macam ni? Dah takdir. Orang semua takdir. Dah apa guna akal? Tak tahu ke mana betul mana salah? Mana haram mana halal?
Jadi jangan salahkan Tuhan. Dan kecuali macam perbuatan yang ikhtiari itu, yang doruriyah itu, macam terjatuh itu, macam mana boleh overshoot pula ni? Macam mana boleh tergolek ni? Macam mana masuk longkang ni? Nak kata takdir pun tak boleh tak? Sejauh mana kita berusaha mengawal, menjaga, faham? Semuanya terbabit dalam usaha ikhtiar kita. Jangan salahkan Tuhan pula. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Orang yang cakap macam ni berani duk salahkan Tuhan. Seolah-olah besok kalau Tuhan tanya, dah kau takdirkan Tuhan? Dah kau takdirkan aku tak sembahyang? Dah kau takdirkan aku dedah aurat? Dah kau takdirkan aku buat maksiat? Seolah-olah besok di padang mahsyar nak jawab dengan Tuhan macam tu. Sebab apa tak sembahyang? Dah Tuhan takdirkan. Ibarat macam tu lah. Sebab tu dia kata bahaya. Ia menyangka seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah. Kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Ini isyarat kepada usaha. Faham? Artinya apa? Apa-apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, maka iaitu daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau kita duk buat baik, jangan berasa diri kita, tapi rasakanlah itu nikmat pertolongan bantuan Allah. Boleh sembahyang, boleh mengaji, boleh sebagainya, boleh beribadat, boleh bersedekah, boleh tolong orang dan macam-macam. Jangan pandang diri, jangan pandang ilmu, jangan pandang kudrat, jangan pandang harta kita. Bahkan pandanglah itu kurniaan Allah, pertolongan Allah, kehendak Allah, supaya hilang diri kita di dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan tidak timbul penyakit ujub dan takabur apabila kita buat kebaikan. Itu hikmah. Bila buat baik, bila buat taat, jangan pandang diri, supaya nak menyelamatkan diri daripada penyakit ujub, penyakit riak, penyakit takabur. Kerana kalau dalam melakukan taat dan kebaikan ni kita pandang diri kita, di sinilah nanti timbulnya penyakit ujub, perasaan hebat, riak, nak dipuji dalam hati manusia, sum'ah, nak didengar kata-kata manusia memuji kita, kata baik dan sebagainya, pemurah dan sebagainya. Sebab tu dalam nak melakukan kebaikan, sandarkan terus kepada Allah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah, dengan nikmat Allah, Allah yang menggerakkan aku buat baik. Alhamdulillah. Jadi tak nampaklah diri kita, faham? Dan apa-apa yang mengenai engkau daripada kejahatan itu, maka iaitu daripada engkau sendiri. Apa-apa kemaksiatan, kejahatan yang kita buat, sandarkan kepada diri kita sendiri. Walaupun kita tahu hakikatnya daripada Allah, tapi sandarkan kepada diri supaya merasakan diri kita hina dan beradab sopan dengan Allah. Sebab tu dalam ceramah selalu, bila nak sudahkan, penceramah tu kata yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah daripada diri sendiri, diri saya sendiri. Itu namanya adab. Itu bukan i'tiqad, itu adab. Makna membangsakan kebaikan itu kepada Allah, membangsakan kejahatan itu daripada kita sendiri, itu adab. Adapun dalam hati i'tiqad, buruk baik itu dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Kesempurnaan dan kelemahan itu dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Oleh Allah, itu akidah. Tapi dalam bab adab cakap, yang jahat-jahat bangsakan pada diri kita, yang baik-baik, sempurna-sempurna, indah-indah bangsakan kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu wa atam. Jadi cukup dah cakap situ, insyaAllah nanti sambung lagi. Berapa dah? 4 3.20. Awal lagi. Sambung ni. Sambung ni satu. Wallahualam. Berderau darah. Sambung satu lagi ni. Kang asa habis ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majlis ilmu, dengan keberkatan Tuan Pengarang kita, dengan keberkatan guru-guru, dengan keberkatan wali-wali Allah, dengan keberkatan para Nabi, para Rasul,
dengan keberkatan para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu, dengan berkat kemuliaan majlis ilmu itu sendiri, dengan keberkatan apa-apa sahaja yang mulia yang bersangkut paut dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita semua, mak bapak kita, adik-beradik kita, anak isteri kita, saudara mara kita, sahabat andai kita, yang kenal, yang tak kenal, yang jauh, yang dekat, dipermudahkan usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur di dalam ketaatan, diberikan kesihatan yang sempurna untuk ibadah menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan lebih sempurna, lebih baik daripada yang lalu. Diberi taufik sepanjang-panjang Ramadan dan seterusnya untuk beramal ibadah, membaca Quran, bersalawat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat balak dan wabak yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyembuhkan yang sedang sakit, yang belum sakit dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikembalikan keadaan seperti sedia kala, malah lebih baik daripada yang sedia kala. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqi ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri wa thawadakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Allah.